Halo adik-adik sahabat otomotif, kita bertemu lagi ya. Dalam episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara memperbaiki kerusakan pada sistem kemudi power steering EPS. Kalian sudah siap? Kendaraan yang kita gunakan setiap hari pastilah membutuhkan perawatan dan perbaikan akibat aktivitas sehari-hari. Kerusakan yang sering terjadi pada sistem kemudi berbasis EPS pada umumnya pada komponen elektronik dan komponen mekaniknya. Kendaraan yang bermasalah akan dilakukan proses scanning untuk mengetahui masalah dan kondisi kendaraan. Jika masalah sudah diketahui, segera periksa pada bagian yang diduga bermasalah tadi. Setelah proses perbaikan telah selesai, maka kita harus melakukan proses scanning ulang pada kendaraan. Pilihlah menu hapus DTC dan matikan mesin. Pastikan sudah tidak ada masalah pada kendaraan. Baiklah, kita telah menyimak penjelasan bagaimana cara perbaikan kerusakan pada sistem kemudi jenis EPS. Setelah kita tahu cara perbaikan kerusakan sistem kemudi EPS, ayo silakan jawab pertanyaan berikut ini.